Oke guys, ini sudah siap kita uji coba untuk akurasinya teman-teman ya. Ini Desoyer yang kemarin tidak kebagian, Desoyer ini kita hadirkan lagi. Tapi yang kemarin kan belum komplit teman-teman ya, karena kemarin belum ada pompanya. Dan sekarang kita kasih pompa ya, atau paket komplit ya. Terus sama ini ada yang baru, kalau biasanya adalah tali jerat, ini kita jadikan tali jerat impor Kamo ya, yang model jerat juga. Nah ini bebannya bisa sampai 25 kilo teman-teman. Kalau ini pasti kuat teman-teman ya. Beda sama yang apa ini jerat kulit ini ya. Kadang ini ada apa itu sobek atau bekas apa, ini bisa gampang bebannya kalau terlalu berat juga bahaya seperti ini teman-teman ya. Nah ini kita berikan yang bagus ini. Ini yang model Makful teman-teman ya. Mobil Makful impor. Nah, kita berikan yang Kamo supaya ada warna lagi untuk paket-paket gaspol ini ya. Dan ini adalah pompa AGH. Ini juga sudah terkenal ya di negaranya sana. Ini kita berikan paket gaspol sekalian ini teman-teman ya. Terus untuk teleskopnya Discovery Erect ya. Ini kalau sudah terpasang seperti ini. Ini seperti yang kemarin Desoyer Plenum ya, terus cancel kokangnya lipat. Ini juga request. Nah, aman kalau dipakai blusukan di hutan teman-teman ya. Ini pengerjaan full total rotor CNC teman-teman. Bonus yang lainnya adalah ini magasin per Mizumi ya. Terus sama peredam original Gansop PC Sniper Elite. Ini sangat terkenal kesenyapannya. Tempat peluru ya. Nah ini kita akan bersama-sama nanti kita uji di lapangan terbuka, dan kita uji juga di tembak kertas teman-teman ya, agar kita tahu groupingnya seberapa. Larasnya menggunakan laras sogok pendek teman-teman, laras andalan dari Gansop SE. Ini adalah, sekali lagi, ini adalah produk-produk Gansop SE yang kita buat secara apa banyak teman-teman ya, karena ini aku persembahkan buat bedil menengah ke bawah, yang mana bedil menengah ke bawah selama ini hanya berangan-angan produk SE yang bagus dengan harga yang merat. Nah ini kita wujudkan teman-teman ya. Dan ini juga wujud dari kita berbagi atas rezeki yang kita terima setiap harinya. Dan setiap rezeki ada hak orang lain, dan kita cara memberikan hak orang lain seperti ini teman-teman ya, memberikan harga gaspol buat dulu-dulu semuanya. Bisa dilihat ya, untuk pengerjaan chambernya sangat rapi, presisi dan terukur. Trailnya Picatinny, pewarnanya sandblasting anadis, jadi sangat kuat warna seperti ini. Dan silakan nanti juga kita kasih grafir nama gratis laser teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman mau grafir apapun bebas, langsung ke admin saja nanti untuk grafir namanya. Ini popornya ada tombol, nanti mana stoknya yang masih aja ya. Ada yang klasik, setelan TV. Botolnya 500cc teman-teman ya, sudah dilengkapi dengan cincin pengaman. Nah ini ya, sekali lagi untuk bonus yang menyertainya, teleskop Discovery Erect, ada peredam Sniper Elite, ada teleskop, ada magasin, ada per Mizumi, ada tali sandang impor Makful ya, ini untuk 25 kilo, ini pasti kuat. Terus ada tempat peluru, pompa AGH ya. Nah ini jatuhnya sangat murah sekali teman-teman ya. Kalau pompa AGH nanti di luaran sana harganya 450, mungkin di kita nanti masuknya hanya 350 teman-teman ya. Nah makanya kalau nggak diambil rugi ini pompa AGH ini. Ini 3 stick teman-teman ya. Nah kalau peredamnya 150, mungkin masuknya ke gaspol hanya 50 teman-teman ya. Kalau ini hanya, biasanya ini harga jualnya ini 75.000, nanti mungkin masuknya di kita hanya 35. Kita ambil separuh-separuhnya aja ya. Peredamnya apa itu ini kita gratiskan ya. Teleskopnya ini juga kalau masuk gaspol juga akan murah sekali teman-teman. Nanti bisa dihitung. Untuk harganya silahkan dicek di deskripsinya teman-teman ya, karena setiap kita bikin video selalu kita tulis di deskripsinya. Dan untuk misalkan Lek mau beli senapannya aja Lek, boleh bisa ya, bebas silahkan. Tapi saya sarankan berhubung ini ada paket, ambil paketnya aja, karena selisihnya harganya pasti banyak sekali teman-teman ya, daripada beli harga umum. Oke, langsung saja untuk ngejar waktu kita. Ini ya sudah disiapkan mas ya, nah, ini sudah siapkan ini wis okay. Untuk gaspol semuanya ya, wis gak usah ragu, diajar aja ini.
Oke, ya, langsung kita uji akurasi di lapangan dulu, habis itu kita uji akurasi di belakang rumah ya. Ini yang agak yang tempat lapangan seperti biasanya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini berkah barokah dan salam gaswa selalu. Salam S3 selalu di hati, selalu dinanti dan selalu berbagi. Gansop SE, rajanya gaswa senapan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di lapangan, di tempat dimana kita selalu menguji coba untuk tembakan long range nya teman-teman ya. Dan ini sudah kita siapkan destroyer 177. Tidak tahu ini pesanan siapa ini, karena kita ambilnya ngacak tadi ya. Ini yang sudah pakai plenum dengan cancel popor lipat teman-teman, popor tombol setelan pipi, laras hogok petek, tabung 500 ya. Kita lupa nggak bawa peredam teman-teman. Nah, ini agak-agak sekali ya untuk destroyer ini teman-teman. Pengerjaannya super rapi, super presisi dengan rail pikat ini. Dan ini sudah kita siapkan untuk ATN-nya, untuk kita uji coba nanti teman-teman. Nanti kita akan uji dua kali teman-teman, di lapangan terbuka dan tes groping di kertas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Keren sekali teman-teman. Nah ya. Yes, pokoknya hanya ada di SE lah, senapan gaspol merakyat dengan produk seperti ini. Ini kalau harga umum ya bisa dipastikan harganya di atas 3 juta teman-teman, asalkan model seperti ini ya, halus seperti ini ya. Karena suatu harga ditentukan oleh kehalusan, tingkat kehalusan dan kepresisian pada chamber teman-teman. Nah kalau ini sudah sangat halus sekali teman-teman, sangat rapi ya. Plenumnya 8 cm. Ini logo kami destroyer. Oke, langsung aja kita fokus ke modus ATN. Oke guys, ini kita sudah masuk ke modus ATN. Dan seperti biasanya, kita tidak tahu perkenaannya. Kita cari titik aja panduan teman-teman ya. Oke ya, kita pakai titik panduannya ini aja teman-teman ya, yang kecil aja ini. Oke ya, kan enggak salah kena ini teman-teman ya. Ini ya agak ke bawah. Oke. Kita tes untuk tembakan yang kedua. Teman fokus perkenaannya ya, kayaknya ini. Oke, tembakan yang kedua. Oke ya, masuk. Impact-nya besar teman-teman ya, karena ini untuk FPS-nya sekitar 950 sampai 1000 teman-teman. Ya, tembakan yang ketiga. Oke ya, masuk terus. Tembakan keempat. Pakai peluru dari sekolah ya, sebab petek teman-teman ya. Ini anginnya juga agak kencang. Ini jarak 45 yard. Di ATN sudah tertera. Oke, tembakan kelima. Oke ya, itu masuk terus, semakin dalam, semakin dalam. Tembakan keenam. Ya, produk destroyernya adalah produk dari Gansop SE dengan didesain khusus chamber dan cancel kokangnya dibuat sesuai request teman-teman. Kalau cancel kokang biasa itu sering nyangkut-nyangkut, kita buatkan cancel kokang lipat. Ini sudah sesuai dan ini harga termurah se-Indonesia, se-Nusantara, se-Angkasa Raya, se-Bumi, se-Planet, Galaksi, pokoknya wis se-apanya itu paling murah. Ini dengan produk seperti ini ya, tingkat kehalusan, kepresisian seperti ini, apalagi sudah pakai rail pikat ini, pakai plenum juga, wis jos gandos pokoknya. Ya, ini terakhir aja tembakan. Ini sudah bagus. Nanti kita uji di grouping wadah kertas. Oke ya, itu masuk itu terus. Oke.
Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan uji coba dari Disjoker 17 Plenum Rel PKT ini, cancel propor, cancel lipat, dan nanti akan ada lagi gaspol ini ya, ada kita kasih 20 lagi, kemarin 20 habis, ini kita kasih 10 lagi ya untuk Disjoker Plenum. Oke terima kasih semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gancop SC, racunnya gaspol senapan Indonesia. Nah ini guys, ini setelah kita uji coba di lapangan, ini kita langsung uji coba pada tembakan hasil kertas ya teman-teman ya. Bagaimana groupingnya, apakah masih Salome. Nah ini siap, ini mewakili aja teman-teman ya, karena yang akan kita gaspol nanti ada 10. Ini kemarin yang 10 sudah habis, gak ada 1 jam sudah habis teman-teman ya, karena sudah dinanti-nanti oleh para user ya teman-teman ya. Untuk para seller minggir dulu ya, ini jatahnya para butir menengah ke bawah, supaya bisa memiliki produk dari Gancop SC dengan harga merayat. Disjoker Plenum dengan cancel kokangnya lipat ya, dengan Plenum Rel Picat ini. Nah seperti ini apa namanya. Oke langsung digas saja ya untuk hasil akurasinya. Oke guys, ini kita sudah masuk ke modus ATN dan langsung saja untuk kita coba hasil akurasinya. Ini menggunakan peluru Hercules teman-teman ya. Oke, tembakan yang pertama tadi kena bawah atas ya teman-teman. Bawah kanan kalau nggak salah di hasil akurasi di lapangan terbuka. Oke, kita coba ya. Itu panduannya titik. Oh ini ya, tetap sama kanan bawah. Oke tembakan yang kedua, ini harus cepat ya teman-teman ya, tadi saya 17 karena ini produk ori Gancop SC dengan harga merayap dan sampai kehabisan, hanya ada 10 ini. Oke tembakan yang kedua. Oke masuk. Tembakan yang ketiga. Ini 27 ya teman-teman. Oke, itu masuk terus ya, satu lubang. Ini mau jarak berapapun, asalkan kapasitas angin peluru seimbang, EPS-nya seimbang, jarak 70-100 pun masih bisa bagus teman-teman ya. Karena jarak jauh itu perlu power besar agar peluru mempunyai kestabilan untuk menjangkau titik tertentu atau jarak jauh teman-teman ya. Kalau jarak jauh tapi powernya nggak seimbang, maka akurasi juga tidak akan bagus ini. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan larasnya, harus belajar dulu ya, antara EPS, berat green peluru itu harus mempengaruhi semuanya. Nanti teman-teman akan bisa dengan sendirinya seiring dengan sering menggunakan senapan, terutama belajar tembak long range, long range. Itu diperlukan sebuah latihan teman-teman ya. Oke ya, tembak ke 4. Oke ya, kita masuk terus. Kita ganti teman-teman ya. Oke, kita jeda dulu teman-teman. Oke, ini tembak nomor 2. Biasanya nggak beda jauh teman-teman ya, karena untuk pemasangan perakitan 3D Disjoker ini sangat presisi sekali, kita rakit sendiri, jadi tidak masal rakitnya ya, satu persatu kita rakit. Jadi kepresisiannya antara tembak 1 tembak 2 mungkin nggak akan beda jauh teman-teman ya. Kalau terlalu jauh berarti itu ada yang salah perakitannya atau laras dipaksakan mengikuti cincin botol. Tapi ini kita sesuaikan teman-teman. Jadi mungkin tidak akan jauh berkenanya dengan tembakan antara petir 1 sama senapan lainnya. Oke ya, tembakan yang pertama untuk senapan nomor 2 warna merah. Nah itu ya atasnya ya, nggak beda jauh teman-teman. Nggak beda jauh.
Tembakan yang kedua. Oke, masuk. Satu Salome. Banyak sedikit itu biasanya gerakan tangan teman-teman ya. Oke, tadi agak goyang sedikit. Nah, kita coba nanti akan kembali titik pertama. Oke ya, karena tadi pas narik popornya ketarik turun, jadi perkenalnya di bawahnya sedikit. Oke, tembakan kelima, keempat, berapa itu? Itu satu tumpang semuanya. Oke ya, kita lepas, kita ganti tembakan yang ketiga. Oke, ini tembakannya nomor 3 warna hitam. Kita coba uji akurasinya pada kertas. Nah, ini agak melebar sedikit. Jadi perkenanya hampir-hampir sama, teman-teman. Itu bukti kalau pemasangannya itu presisi sekali, nggak beda jauh. Ya. Kadang ada satu tembakan yang lainnya bedanya sampai agak ke kanan jauh. Nah, itu berarti ada larasnya mungkin ya ketarik atau mengikuti botol dan sebagainya. Itu pengaruhnya, teman-teman. Kalau ini hampir-hampir rata semuanya. Oke, tembakan yang kedua. Oke. So. Tembakan ketiga. Tembakan keempat agak kena tangan sedikit. Laras baru, teman-teman, seperti biasanya butuh dilewati beberapa peluru. Oke, ya, masuk. Dan kelima. Oke, masuk terus ya, teman-teman. Oke, demikian teman-teman ya. 3 ini mewakili 10 yang akan kita gaspol nanti. Dan hasilnya ini ada standar ya, dari uji akurasi kami. Oke, langsung begitu ini saya upload, langsung gas ke admin. Silahkan pilih admin yang responnya cepat, teman-teman ya. Karena kalau nggak cepat nanti bisa kedaulan dengan yang lainnya. Silahkan ya. Ini sudah saya upload semuanya, hasil akurasinya sudah kita tes melalui diuji lapangan terbuka dan pada kertas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga menjadikan berkah barokah buat dulu semuanya, dan semoga yang membeli adalah betul-betul berdulur menengah ke bawah. Untuk seller mohon maaf, minggir dulu ya. Ini jatahnya user-user semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.